mengganggu ya. Karena di sini Usada punya kabar baik untuk kalian. Lagi biaya masuk ke Borobudur juga kan, dan itu totalnya itu 200.000 ya. Wow. Jadi kalian tenang aja, itu nanti kita kasih taunya ke orang tua saja ya gitu. Jadi yang penting kalian nanti happy aja. Mungkin cukup sekian pengumuman dari Usada. Sukron mata timbir hamdalah. Saya tidak ikut study tour bagaimana? Emangnya kamu kenapa? Gak bisa ikut? Gak tahu, sudah. Ya pasti kan ada alasannya. Saya sudah sakit sekarang. Kedua, itu lagi gak ada kerjaan. Ya bisa sih, gak bisa ikut ya. Cuman berarti kamu gak punya pengalaman kayak orang lain. Gak apa-apa. Gak tahu, sudah. Ya udah kalau gitu. Ya sudah, sudah. Ya. Ini dari siapa? Kalau yang belum pernah ya.
Waalaikumsalam. Tamu, ibumu nunggu di luar. Oh iya, makasih. Ibu. Rahel. Rahel, ibu datang ke sini untuk memberitahu kamu bahwa ayah kamu sekarang udah meninggal. Mungkin besok bisa pulang. Tapi untuk masa studi tour, maaf banget. Ibu belum punya uang, gak apa-apa ya, Nak? Alhamdulillah, saya sudah sehat. Tapi kalau study tour, ibu mau sendirian lagi. Loh, kok bisa? Ibu juga gak tahu, dia nyelamatkan ini. Tidak perlu bertanya kenapa. Tidak perlu bertanya alasan. Satu hal yang pasti, sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan, pasti akan kembali padamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Lembang dan kita bisa meneliti bintang, bisa meneliti bulan, bisa meneliti apa-apa yang ada di luar. Nah, untuk itu karena tidak gratis, kita kalian harus bayar 100.000 saja. Masalah pembiayaan nanti dari pihak wali kelas akan mengumumkan ke orang tua kalian, ya. Syukran, nah kata Nur Hamdala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mau bertanya, yang gak ikut study tour bagaimana? Ayah saya sedang dirawat di rumah sakit dan ibu saya tidak bekerja, jadi nggak punya biaya untuk berobat. Bisa sih, tapi nanti kamu nggak punya pengalaman. Nggak apa-apa, Ustazah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa. Udah. Kamu ngapain?
tidak pernah bertanya alasan. Satu hal yang pasti, sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan, pasti akan kembali padamu. Suatu saat nanti kamu juga harus seperti ini. Allah, I wanna thank you for the good life. I wanna wake up in the morning with the sun.